Kejanggalan kasus pembunuhan Vina dan Eki terus berlanjut. Warga Kelurahan Karyamula Cirebon, Jawa Barat menyebut para pelaku yang ditangkap bukanlah geng motor, namun hanya kuli bangunan. Selain itu, warga juga menyebut pada tahun 2016 tidak ada warung di sekitar lokasi kejadian seperti keterangan yang disampaikan oleh saksi AF. Kalau pengetahuan saya, waktu 2016 itu posisi keadaan lokasi jalan ini sepi, Mas. Nggak kayak ini sekarang ini ramai, sepi itu. Warung adanya di perapatan Man Madura itu. Kalau yang lainnya ada parewe, paling jam 7, jam 8 malam udah tutup. Nah, lokasi depan bengkelnya pencucian AF itu nggak ada warung sama sekali. Nggak ada warung rokok ya? Iya, nggak ada. Nggak buka sampai malam ya? Nggak ada. Bukannya nggak buka, di sini nggak ada. Pak, kalau sama pelaku, kenal nggak beberapa? Kalau sama pelaku, kenal sebagian. Pelaku kenal sebagian. Siapa itu, Pak? Nah, kalau yang pelaku itu Hadi, Eko, sama Saka, Birman, empat saya. Mereka itu geng motor atau? Oh, bukan. Itu bukan geng motor. Itu kuli bangunan. Dia itu kalau ada yang ngajak kerja.